Sekelompok pengendara sepeda motor merusak sebuah mobil Toyota Yaris di kawasan Jalan Boulevard Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan pada Senin 18 April 2022 dini hari. Saat melintas di Jalan Boulevard Bintaro, mobil tersebut menabrak seorang pengendara sepeda motor yang sedang berjalan beriringan bersama gerombolannya. Tak terima rekannya ditabrak, anggota gerombolan pemotor lain pun tanpa basa-basi langsung merusak mobil tersebut. Baik, dapat kami jelaskan bahwa pada pukul 02.05 dini hari telah terjadi secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, di mana berawal dari peristiwa kecelakaan lalu lintas, sebuah motor tertabrak oleh sebuah mobil, kemudian karena motor itu beriringan dan rombongannya puluhan motor, sehingga kawan-kawan daripada korban itu merusak mobil dan berupaya untuk mengeluarkan pengemudi mobil dari dalam mobil. Pada saat itu penumpangnya ada dua orang. Setelah kejadian itu, kami langsung berupaya mengejar pelaku, rombongan pelaku. Kemudian kami melakukan lidik melalui motor yang tertinggal. Langkah selanjutnya, karena ini menyangkut dua tersangka yang di bawah umur, kami akan mempercepat berkas. Lanjut kami akan koordinasi dengan JPU, lengkapi mindik, dan koordinasi juga dengan JPU terkait.